Halo, selamat malam sahabat National Geographic Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Mahandi Siwata Tamrin, Managing Editor National Geographic dan sekaligus tuan rumah pinjang redaksi. Apa kabar? Halo. Baik. Semoga baik-baik saja ya, kawan-kawan. Senang melihat kawan-kawan yang tetap sehat. Atau di sini juga ada yang sedang isolasi mandiri atau penyembuhan dari sakit, ya kita doakan agar lekas sembuh dan semoga Pak Gebluk cepat berlalu. Ya. Baik, malam ini edisi yang spesial karena biasanya kita menggelar acara bincang redaksi ini di hari Sabtu, tapi hari ini, malam ini kita menggelarnya di hari Kamis, bertepatan dengan peringatan Hari Harimau Sedunia. Nanti kita akan membahas tentang misteri harimau di lukisan Raden Saleh. Jadi apa sih harimau? Kenapa sih harimau-harimau di lukisan Raden Saleh itu menarik untuk dikaji ya? Apakah Raden Saleh punya kenangan sejarah atau makna simbolis atau mungkin kenangan tentang harimau itu sendiri ya? Nah, kita di National Geographic Indonesia ini pernah menggelar feature ya, pernah menampilkan feature edisi, ini edisi Mei 2012, menampilkan kisah Raden Saleh, pelukis sang raja nan kesepian. Kita bercerita tentang sosok Raden Saleh, perjalanan hidupnya, dan yang begitu flamboyan, mewah di ini ya, di Eropa, tapi begitu tragis karena saat kembali ke Hindia Belanda dia seolah-olah ditinggalkan teman-temannya dan wafat dalam kesepian gitu ya. Ini di 2012. Nah, hari ini kita akan membahas tentang harimau yang ada di lukisan Raden Saleh. Kalau yang teman-teman lihat ini cover di National Geographic edisi Mei 2012 ini judulnya Banjir di Jawa. Menampilkan suasana banjir ya yang menerjang sebuah rumah dan di situ banyak warganya yang mencoba selamat. Ini litograf, jadi hasil dari reproduksi dari lukisan Raden Saleh, koleksi KTLV. Nah, saya akan membacakan tata cara bincang redaksi. Kegiatan ini akan direkam, fitur berbicara pada peserta akan dinonaktifkan hingga waktu yang ditentukan. Nanti saat tanya jawab kita bisa open mic ya. Kemudian peserta diperkenankan untuk bertanya pada sisi tanya jawab dengan cara raise hand, mengacungkan jari. Ada tombol di situ untuk raise hand atau di kolom komentar atau chat di kolom obrolan. Jadi nanti teman-teman bisa menulis pertanyaan di kolom obrolan, di kolom chat, atau nanti bisa langsung bertanya pada sesi tanya-jawab. Oke. Nah, bincang redaksi kali ini didukung oleh Institut Seni Indonesia, Program Studi Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Silakan teman-teman, boleh dong kita ingin tahu domisili di mana saja, masuk ke Menti. Jadi di menti.com itu silakan masuk ya. Jadi kodenya 58998282. Domisili sahabat ada di mana saja. Di sini sudah ada dari Bandung, Tangerang, Jakarta, ada dari Singapura, Surabaya, Sleman, ini Jogja. Ada dari Bandar Lampung, Kulon Progo, Yogyakarta, Kabupaten Bogor. Ya, sembari nunggu ini ya. Jadi, hari Harimau ini setiap tanggal 29 Juli, jadi diperingati oleh seluruh dunia. Gagasannya sih dulu berawal di sekitar 11 tahun lalu ya, di 2010 itu ada Tiger Summit di Saint Petersburg. Jadi
mereka berharap ya dengan adanya hari harimau ini publik secara global memahami pentingnya makna satwa ini bagi ekosistem, bagi manusia, juga melindungi habitat harimau dan setidaknya meningkatkanlah kesadaran publik dalam isu pelestarian harimau. Nah, ini penting sekali karena di Indonesia ini kan termasuk yang tersisa hanya di Sumatera ya, harimau Sumatera. Udah banyak sekali di sini, ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Depok, Banjarmasin, Cijantung, Medan, Magelang, Tulungagung, se-Indonesia Raya ya. Ya, sembari nunggu ini saya ingin tanya ke teman-teman deh, sembari kenalan juga ya. Beda harimau dan macan tuh apa sih? Boleh dong, Raisen, nanti akan kita buka open-nya, open mic. Silakan. Ada yang tahu beda harimau dan macan? Silakan teman-teman. Karena penting nih, karena kita ngomongin harimau ya. Jadi di awal kita udah. Silakan Pak Didi. Ya, Pak Didi, silakan Pak Didi Raharyono. Terima kasih waktunya, Mas. Jadi siap. Dari Kuningan, Jawa Barat. Baik. Oke. Okay. Kita pemerhati harimau Jawa. Jadi bedanya harimau dengan macan itu terjemahan dari tiger dan leopard. Untuk tiger itu harimau, untuk macan itu leopard. Nah, nanti beda dengan bahasa Jawa. Ketika bahasa Jawa semua disebut macan, tinggal benar kata penyerta di belakangnya. Iya, iya. Ya, ada macan loreng, macan tutul, macan gembong, macan-macan yang lain itu untuk bahasa Jawa, tapi beda dengan bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia yang dimaksud harimau itu adalah tiger. Sementara yang dimaksud baik macan dalam bahasa Indonesia itu leopard. Makasih, Mas. Baik. Siap-siap. Terima kasih, Mas Didi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan soal harimau dan macan ini. Seru sekali soalnya ini, ngobrolin harimau dan macan bedanya apa ini bisa semalaman ya. Tapi intinya sih memang beda spesies ya, kata Pak Didi. Tadi memang beda sih. Kalau ya harimau kita golongkan sebagai kucing besar ya, atau big cats. Sementara yaitu spesiesnya kan masuk ke Panthera tigris. Kalau untuk macan, ya dia sebenarnya kucing sedang sih. Jadi secara badan pun sebenarnya lebih kecil ya. Kemudian juga kelir ya, apa coraknya juga beda ya. Kalau harimau kan loreng ya, bisa loreng hitam, loreng coklat, atau loreng apa hitam putih gitu ya, putih gitu itu. Tapi kalau macan itu kan tutul ya, tutul-tutul gitu. Nah, kalau bentuk tubuh udah jelas lah beda. Harimau itu bisa sampai 2,5 meter ya. Kalau macan cenderung ramping, ya kurang dari 2 meter lah gitu ya. Nah, kalau untuk subspesies memang untuk nama ilmiah ya, dulu kan memang pernah ada revisi ya, tapi ini update saja sih. Jadi memang awalnya ada 9 subspesies harimau, terus kemudian disederhanakan jadi tinggal 2 ya, harimau benua sama harimau Sunda ya. Cuman ada 2 sih. Nah, yang di Indonesia ini yang masuk kategori yang harimau Sunda ya, Panthera tigris sundaica, hidup di Indonesia dan apa? Ada di Sumatera ya. Nah, kita akan membahas hari ini tentang harimau-harimau yang ada di lukisannya Raden Saleh. Nah, kalau teman-teman lihat poster ini di edisi 2018, jadi di National Geographic Indonesia edisi Juli dan Agustus itu menampilkan poster, salah satunya adalah membahas tentang harimau ya. Dan di sini dijelaskan tentang lanskap harimau. Sekarang tuh di Sumatera juga terklaster juga sih, harimau itu nggak utuh bulat gitu ya, tapi pecah-pecah lanskap, ada 23 lanskap di sini. Dan yang kita soroti adalah konflik antara manusia dan harimau sebenarnya. Oke, nah ini ngomongin Raden Saleh nih, karena
karena setelah ini kan kita akan ngobrol-ngobrol tentang Raden Saleh, seperti yang ada di undangan ya teman-teman sudah baca semua. Kalau kita kenal lah siapa Raden Saleh ya, dia lahir di Semarang, ada Kampung Bustaman di situ, sekitar 1811. Terus, nah Raden Saleh ini sebagai pelopor seni lukis modern di Indonesia, dan dia dijuluki seperti Nasional Geographic tadi, pelukis sang raja, karena bergelar juru gambar Sri Paduka Kanjeng Raja Walanda. Terus dia mulai menggambar harimau itu kan sejak belasan tahun, terus sejak belajar melukis di Eropa, Raden Saleh itu banyak sekali menampilkan satwa-satwa, tidak hanya harimau sebenarnya, banyak menampilkan satwa, dan satwa yang romantik salah satunya adalah harimau. Termasuk yang ada di samping saya ini adalah lukisan harimau. Ini lukisan kebakaran padang rumput atau kebakaran hutan yang dilukis Raden Saleh sekitar 1849 kira-kira ya. Nah, untuk hari ini kita kan akan bertanya ya, sebenarnya ada apa sih harimau-harimau di lukisan Raden Saleh? Terus apakah Raden Saleh itu punya kenangan histori ya dengan simbol terkait sama harimau atau tentang apa sejarahnya gitu ya. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Dr. Mieke Susanto MA. Saya biasa memanggilnya Mas Mieke. Mas Mieke ini ketua jurusan prodi S1 Tata Kelola Seni Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Jadi Mas Mieke itu seniman ya, seniman besar ini pastinya. Nah, saya mengenal Mas Mieke saat edisi Juni 2012 tadi yang menampilkan feature Raden Saleh, dan Mas Mieke menjadi salah satu narasumbernya begitu ya. Sejak saat itu beberapa kali di Televisi Nasional kami berjumpa, kami ngobrol. Nah, tapi baru kali ini mengundang Mas Mieke di bincang redaksi gitu ya. Kebetulan Mas Mieke waktu itu sampai sekarang pun sebenarnya masih menjadi membantu ini ya, kuratorial untuk koleksi lukisan Istana Kepresidenan. Nah, Mas Mieke ini staf pengajar di jurusan Tata Kelola Seni yang saya sebutkan tadi di ISI. Lulus dari Seni Murni ISI, terus lanjut S2, S3 di program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa di pasca sarjana UGM. Nah, selain berkarya soal seni rupa, Mas Mieke ini juga pendiri Dikti Art Laboratory Yogyakarta. Kemudian aktivitasnya juga tidak hanya di Indonesia ya, tapi ini antar negara lah gitu ya, karena menjadi termasuk anggota Dewan Akuisisi Koleksi National Gallery Singapura sejak 2017 sampai hari ini. Nah, sejak tahun lalu, 2020 ini Mas Mieke menjadi anggota Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugasnya ya memberi pertimbangan bidang kebudayaan untuk gubernur. Nah, ada buku yang paling baru terbit nih, bukunya Mas Mieke, judulnya Mengapa Sih Lukisan Mahal? Nah, ini wacana penerapan harga karya seni. Karena Mas Mieke ini seorang kurator ya, jadi dia bisa menghargai lukisan-lukisan yang dia lihat gitu ya, termasuk menghargai nilai lukisan istana. Nah, saat ini Mas Mieke sedang menyusun kronik ya, seabad pameran seni rupa di Indonesia, 1900 sampai 2000, jadi satu abad 100 tahun. Ini menarik nih, saya tunggu bukunya deh Mas Mieke. Selamat malam Mas Mieke, sehat selalu Mas. Selamat malam semua. Iya, bagaimana Mas? Sehat? Alhamdulillah. Ini sekarang kalau kita nanya sehat itu bukan basa-basi ya, serius ini. Kita nanya sehat itu terkait sama keadaan sekarang. Kalau mungkin tahun 2 tahun lalu ngomong sehat itu kayaknya basa-basi, tapi sekarang benar-benar ya kita memang harus berjuang untuk masa-masa pandemi ini ya. Sehat ya. Siap. Betul. Mas, sebelum ini ya Mas Mieke memaparkan tentang lukisan Raden Saleh. Nah, sebagai seniman seni murni nih, pelukis gitu ya. Seperti apa sih menurut Mas Mieke
sosok Raden Saleh ini, mengapa penting buat buat kita gitu ya. Monggo, kalau Mas. Secara sederhana saya membayangkan diri Raden Saleh itu kompleks. Tetapi dia bisa menjadi model. Model profesi yang sekarang banyak digeluti oleh kita-kita ini ya. Karena sejatinya sebagai seniman itu bukan hanya sekedar bisa melukis atau secara teknis mampu melukis dengan baik, tetapi dia juga mampu memediasi dirinya untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menjadi bagian dari lingkungan kita, di mana kita tinggal, di mana kita menetap. Termasuk memberdayakan atau memanfaatkan diri kita sendiri untuk memperbaiki alam semesta. Sehingga mau tidak mau kita sebagai pelukis pun itu juga tidak sekedar pelukis ansih, tetapi dia mampu menjadi bagian yang penting seperti halnya profesi-profesi lain di seluruh dunia. Siap, Mas. Siap, siap. Terima kasih. Kita lanjutkan. Silakan Mas Mika untuk memaparkan materinya. Baik, selamat malam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin share screen, silakan dibantu untuk memberikan informasinya. Saya ingin malam ini Anda semua dalam keadaan sehat, mengikuti apa ini namanya diskusi ataupun obrolan ataupun perbincangan yang rileks di malam hari. Anda boleh duduk, boleh langsung fokus, atau Anda juga bisa rebahan dengan nyaman di rumah tercinta kita bersama para anggota keluarga. Saya ditugaskan oleh Mas Yohan, Bro Yohan ini untuk dongeng lah gitu. Jadi apa yang nanti saya sampaikan ini bisa menjadi pemikiran-pemikiran lebih lanjut yang mampu memberikan kita semangat untuk bisa menghidupkan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Nah, saya selaku ketua jurusan juga berterima kasih atas kesempatan ini kepada National Geographic Indonesia, karena dengan kesempatan ini kita bisa saling bekerja sama, dan kerjasama ini tentu aja berguna bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat. Bagaimana kemudian media massa sebesar National Geographic Indonesia bisa memberi jembatan, menjadi media sekali lagi, bagi hidupnya wacana di kampus misalnya, ataupun bagi kami-kami yang ada di lingkungan akademisi, akademi, untuk bisa memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat yang lebih luas. Nah, kali ini saya mendapat kesempatan pertama atas kerjasama yang sudah kami mulai sejak seminggu yang lalu gitu, bersama teman-teman di National Geographic Indonesia. Nah, program studi tata kelola ini kan bergerak sangat cair di semua wilayah kesenian. Jadi nanti mungkin di masa-masa mendatang kita akan berbincang-bincang kembali masalah-masalah kebudayaan, masalah-masalah seni yang terkait erat dengan kehidupan kita di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas ataupun saya ingin bercerita tentang lukisan Harimau Raden Saleh. Nah, di tema ini kita akan menemui atau menemukan berbagai macam hal yang unik, sekaligus juga akan melihat bagaimana seorang Raden Saleh itu mampu mempengaruhi kita semua, mempengaruhi peradaban untuk bisa melihat berbagai macam hal yang dahulu sudah terjadi dan sekarang kita bisa menikmati, ataupun mungkin juga bisa menjadikan kita sadar betapa masalah alam semesta ini ataupun kehidupan kita bersama sesama makhluk itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalam
materi ini saya membagi setidaknya tiga hal besar. Yang pertama saya akan cerita tentang apa dan bagaimana sebenarnya lukisan Raden Saleh. Kemudian disusul dengan bagaimana harimau-harimau di dalam lukisan Raden Saleh. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan bagaimana harimau yang ada di lukisan itu ketika kita lihat foto-foto yang terjadi setelah Raden Saleh meninggal ataupun gambar-gambar yang ada pada masanya itu menjadi bandingan atas lukisan-lukisan Raden Saleh, disusul dengan kesimpulan ataupun akhir makalah yang kita prediksi nanti di masa depan seperti apa. Jadi semacam itu. Mari kita mulai dengan slide berikutnya. Nah, Raden Saleh itu tadi sudah diterangkan sekilas oleh Yohan, lahir di Semarang dengan angka tahun yang sampai hari ini pun sebenarnya masih diperdebatkan, tetapi banyak yang kemudian menyepakati lahir pada tahun 1811. Ada yang mengatakan 1807, ada yang lebih dari itu, ada yang sampai ke 1815. Tapi itu tidak usah dimasalahkan, yang penting bagaimana efek dan warisannya. Nah, dia itu adalah generasi terkaum terdidik Jawa ke Eropa pertama. Kalau dihitung-hitung menurut penelitian Hari Pose, itu Raden Saleh itu orang kedua sebenarnya. Generasi pertama, tapi orang kedua yang menjadi kaum terdidik, bukan pelajar ya, kaum terdidik Jawa yang ke Eropa. Datang ke Eropa bukan sebagai tenaga kerja. Jadi siapa yang pertama? Yang pertama adalah Raden Sosro Kartono, kakak Kartini, kakak R.A. Kartini. Nah, Raden Saleh adalah orang yang kedua yang berada di sana, yang kemudian mengikuti pendidikan, selera, maupun kebiasaan-kebiasaan Barat ataupun Eropa. Ya, dari sana lagi dia mengalami pembaratan, tentu aja melalui seni visual, karena hidup dia sejak kecil hingga masa tua itu dia terus konsisten berada di bidang seni rupa, seni lukis. Nah, hidupnya tentu aja berwarna, kompleks, karena dia sebenarnya keturunan Arab Jawa dengan selera Eropa. Itu bisa dilihat betapa dalam diri Raden Saleh itu menyimpan berbagai macam inspirasi, intuisi, selera, imajinasi yang campur baur. Jadi memang cocok kalau dia dibilang Indonesia ya, karena berbagai macam hal. Meskipun dulu tidak ada istilah Indonesia, sehingga kalau kemudian orang sejumlah ahli mengatakan ia adalah nasionalis Indonesia, sedangkan ahli yang lain mengatakan bukan gitu. Jadi saya lebih senang mengatakan bahwa Raden Saleh memiliki cikal bakal ataupun bibit-bibit nasionalisme pada lukisan-lukisannya. Meskipun sebagian peneliti mengatakan bahwa Raden Saleh sesungguh-sungguhnya adalah Belanda, meskipun casingnya Indonesia gitu ya. Ya tidak ada masalah, karena memang itu bukti-buktinya sangat kuat, termasuk julukan yang ada pada dirinya. Nanti kita bisa lihat di foto berikutnya. Nah, hidupnya dimanfaatkan dan untuk berbagai bidang, mulai seni rupa, fashion itu ya, dilihat dari fotonya ini aja udah kita bisa bahas detail sebenarnya. Bisa jadi topik baru ini Mas Iwan tadi. Fashion dalam perspektif sains ya. Kemudian botani, antropologi, arsitektur, sampai literasi berupa surat-surat yang dia tulis hingga kecintaannya terhadap dunia ilmu pengetahuan. Maka tidak salah kalau kita menyebutnya sebagai bapak modernitas Jawa. Nah, pada slide berikutnya kita akan melihat bagaimana sebutan Raden Saleh itu sebagai
apa juru gambar. Bisa dibuka slide berikutnya. Nah, ini bukti kalau hari ini kita tidak bisa melihat bukti itu di apa makam karena makamnya sudah diganti ya oleh Presiden Soekarno tahun 56 ya kalau nggak salah. Nah, di Kompas tanggal 18 Agustus 67 sempat dicatat di kotak merah itu ternyata memang di ilustrasi yang kanan atas itu tertera tulisan yang menyatakan Raden Saleh juru gambar Sri Paduka Kanjeng Raja Walanda dengan penghargaan yang juga ditulis di sana. Nah, ini membuktikan betapa Raden Saleh setia pada Raja Belanda, Ratu Belanda. Itu yang kita bisa catat. Pada slide berikutnya kita akan melihat bagaimana proses pembaratan maupun hal-hal yang terkait dengan isu pemikiran-pemikirannya. Jadi secara umum Raden Saleh bisa disebut sebagai penganut aliran romantikisme. Jadi mohon tidak salah menyebut. Jadi kalau biasanya orang menyebut romantisme dan romantikisme agak berbeda, sangat berbeda bahkan. Kalau romantisme itu kan bukan aliran, itu sifat. Kalau romantikisme ini kan aliran pemikiran. Jadi nanti akan kita lihat apa sesungguhnya. Nah, di foto ini kita bisa bandingkan betapa Raden Saleh itu seperti terinspirasi oleh pelopor romantikisme, Eugène Delacroix. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang esensial adalah pada penampilan pakaiannya tentu saja. Jadi antara Barat dan Timur terlihat, tapi dia tersambung oleh satu benang pemikiran, yakni pemikiran romantisme. Apa itu romantikisme? Di slide berikutnya kita bisa baca bersama bahwa romantikisme itu merupakan suatu reaksi atas pemikiran seni yang dikembalikan pada emosi. Jadi lukisan-lukisannya itu nanti mengandung emosi yang kuat sekali. Kemudian misterinya juga muncul, lebih bersifat imajiner. Kalau dibandingkan dengan aliran sebelumnya yang namanya neoklasikisme, itu neoklasikisme itu lebih cenderung nanti melahirkan realisme. Jadi romantisme itu akan mengarahkan kita secara sederhana, secara kasaran gitu, akan memunculkan aliran-aliran yang punya dimensi surrealistik. Ya, seperti itu. Nah, di sini sifat individu dikedepankan. Dan ceritanya memang cerita-cerita romantis. Romantis itu bukan soal percintaan, tetapi adalah tentang perbuatan-perbuatan besar, tragedi yang dahsyat. Dan kejadian-kejadian dramatis itu divisualisasikan, terutama nanti pengambilan kisah-kisah tertentu yang bisa menciptakan aroma berlebihan gitu, ketika kita melihat suatu peristiwa. Dan ini terjadi di awal abad ke-19. Dalam melukis, aransemen gambarnya atau estetika atau keindahannya itu melampaui kenyataan. Ya. Kemudian warnanya lebih meriah dibanding pada masa sebelumnya. Beda dengan realisme ataupun masa-masa sesudahnya, kalau warna hari ini juga sangat meriah, tetapi pada masa itu lukisan-lukisan itu cenderung agak gelap. Nah, romantisisme ini lebih berwarna. Nah, liukan-liukan objeknya juga terlihat kuat. Ya. Emosinya jelas lebih tegas. Ini beberapa contoh bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ini saya pasang sebagai bahan perbandingan juga bahwa lukisan Raden Saleh itu terpengaruh oleh pelopor ataupun orang yang penting dalam aliran romantikisme, yakni Eugène Delacroix. Gambar kuda, gambar tema-tema yang terkait dengan hal-hal yang timur, ketimuran gitu ya, oriental gitu. Kemudian masuk ke karya-karya para penganut romantikisme yang lain seperti di Theodor Géricault gitu, The Wrath of Medusa atau Rakit Medusa, kemudian di
seperti dilukis ulang oleh Raden Saleh, kalau hari ini namanya mungkin parodi gitu ya. Dulu nggak ada istilah parodi. Jadi dia Raden Saleh membuat banjir bandang di Jawa itu. Ya. Ini kemudian ada satu pelukis lagi yang juga sangat disukai oleh Raden Saleh, namanya Horace Vernet. Ya. Itu kemudian gambarnya hampir mirip gitu, hanya bedanya memang Raden Saleh mengembangkan dalam konteks kelokalan gitu. Jadi aroma kelokalan dalam lukisan-lukisan Raden Saleh, lokal-lokal timur ataupun tropis timur atau Jawa itu tetap muncul di dalam karya-karyanya. Ya, jadi tidak semata-mata dia terpengaruh oleh romantikisme di Eropa, tapi dia olah dengan identifikasi dirinya sendiri. Nah, lebih jauh lagi di slide berikutnya kita akan melihat bagaimana tema-tema lukisan Raden Saleh. Nah, ini tema-tema lukisan Raden Saleh ini ada setidaknya ada 5. Saya sarikan dari buku Werner Kraus. Nah, ini ada potret figur, macam-macam figurnya, mulai dari raja hingga gubernur jenderal yang sekarang juga ada di banyak lokasi. Baik di Belanda, Jerman, maupun di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat pemandangan alam, jelas banyak sekali. Kemudian binatang dan perburuan saya bedakan, karena kalau binatang itu tunggal, ya, tunggal. Dan perburuan itu lebih banyak bagi, bercampur antara manusia dan binatang. Dan di sana ada narasi atau drama, tapi tidak total dramanya, cuma pertarungan atau perburuan. Nah, sedangkan drama kehidupan ini bisa macam-macam, di dalamnya ada narasi yang kental sekali dengan aroma kepahlawanan, ketokohan, gitu. Tapi ditampilkan seperti teater. Nah, itu ada di lukisan yang sekarang ada di Istana Kepresidenan. Nah, moga-moga di antara peserta ini juga ada yang hadir dari Kementerian Sekretariat Negara, teman-teman Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Dan juga saya ingin menyebut mungkin juga di antara peserta partisipan hari ini juga ada yang datang dari National Gallery Singapura. Terima kasih. Di slide berikutnya kita akan membahas masalah harimau. Jadi di 2 tema tadi, perburuan dan binatang, kita akan membahas itu dalam konteks yang lebih khusus, lebih detail. Ya. Sebelum saya bercerita tentang macan-macan atau harimau-harimau Raden Saleh, saya ingin memberikan gambaran bagaimana sebenarnya gambar atau literasi visual dalam literatur tradisional Jawa. Nah, ini saya temukan di serat Panji Jayakusuma yang tercipta tidak jauh dari kelahiran Raden Saleh. Jadi buku atau serat ini juga kemudian bisa didapat pada masa Raden Saleh. Kemudian juga ada sebelah kanannya adalah wayang kulit yang beredar di Jawa saat itu. Jadi bisa dibayangkan ciri khas seni rupa pada masa sebelum modern atau modernisasi seni terjadi di Indonesia, kita melihat bahwa seni rupa Indonesia itu bersifat dekoratif. Ya, kemudian dia memiliki sifat 2-dimensional. Kalau Raden Saleh itu sifat visualnya 3-dimensional. Jadi dia bervolume, ada gelap terang yang tercipta di sana. Sedangkan di sini, di dunia literatur Jawa, konvensi tradisi itu tetap diperkuat dengan munculnya keinginan untuk mempersembahkan segala hal yang digambar itu bukan untuk kepentingan rasional, untuk rasio bukan. Beda dengan modernitas yang sangat mementingkan rasio sebagai tujuan, maka dalam konteks konvensi tradisional itu dipersembahkan kepada alam atau Tuhan. Sehingga di sini macan harimau itu tidak tampak
garang tidak tampak, ganas. Ya. Ini bedanya di situ, konsep untuk melukis aja sudah beda dengan orang modern. Di tengah itu ada gambar yang viral pada tahun 2017 di Koramil Cisewu, ada patung harimau imut katanya, harimau lucu yang kemudian kita bisa lihat wujudnya seperti ini. Moga-moga masih ada, tapi teman-teman dari teman-teman jurnalis mengatakan itu sudah dibongkar katanya, sayang ya. Itu sebenarnya juga bisa dianggap bagian dari upaya untuk melakukan apa anasir baru terhadap peran macan, harimau. Harimau tidak lagi nampak ganas, tetapi dia bersahabat seperti halnya kucing yang ada di sekitar kita itu. Nah, ini bisa menjadi gambaran awal bagaimana harimau dalam konsep literasi tradisi Jawa. Nah, beda lagi di slide berikutnya kita melihat karya pelukis asing yang ada di Nusantara. Di slide berikutnya kita lihat coba. Ya, slide berikutnya. Ini tergambar dua contoh ilustrasi buku. Saya ambil dari ilustrasi buku yang berkembang pada tahun 1724 atau 2226 dan 1829. Ini yang satu Raden Saleh belum lahir, yang satu Raden Saleh sudah lahir. Usia belasan tahun. Ini gambar seekor harimau yang ditawan di benteng markas VOC, pernah kabur dan ditembak mati. Nah, ini menandakan betapa harimaunya itu memang ditakuti dan kemudian ditembak. Gitu. Dan dia digambarkan di tengah gedung-gedung yang masif, gitu, tidak di hutan. Sedangkan yang kanan itu pertarungan antara harimau dan kerbau yang dilukiskan di dalam ilustrasi Gustav Hausen, itu terlihat harimau yang digambar tidak terlalu kelihatan garang, gitu ya. Masih biasa, tapi tidak dua dimensional, gitu. Meskipun ada upaya untuk membuatnya menjadi tiga dimensional. Munculnya bayangan seperti yang ada di lukisan sebelah kiri, itu juga sangat memberi tanda kepada kita bahwa ada upaya untuk melakukan visualisasi yang tiga dimensional. Jadi berupaya memakai cahaya sebagai upaya untuk membentuk ruang visual. Nah, ini contoh sebelum Raden Saleh menjadi pelukis besar itu sudah ada gambar-gambar ilustrasi semacam ini. Nah, baru kemudian di slide berikutnya kita lihat bagaimana drawing Raden Saleh yang dibuatnya pada masa yang dia sedang aktif. Ya, silakan di slide berikutnya. Ya, slide berikutnya, silakan. Ya. Kita lihat di sini ada, saya mengambil empat contoh saja. Ini drawing Raden Saleh yang dibuat sekira usia 18-an tahun hingga usia 30-an tahun. Sebelum dia kemudian menjadikan harimau bagian dari lukisan-lukisannya yang sangat hebat itu. Nah, ini bisa jadi menjadi bagian dari exercise dia gitu. Exercise untuk melihat bagaimana binatang itu ditampilkan dengan gaya modern barat, bukan lagi tradisi. Kemudian juga memiliki fungsi sebagai kerja dokumentasi atau pencatatan alam gitu yang biasa dilakukan oleh para pelukis pada masa itu. Jadi pelukis-pelukis pada masa Hindia Belanda antara tahun 1600 sampai 1940 gitu, itu kebanyakan diimpor oleh Belanda untuk datang ke Indonesia dan mereka bekerja untuk melakukan kerja dokumentasi peradaban Jawa atau kebiasaan-kebiasaan di sini, baik yang dilakukan oleh orang Belanda maupun orang-orang Jawa ataupun Nusantara lebih umumnya gitu. Nah, ini menjadi bagian dari itu. Termasuk kebetulan juga Raden Saleh bertemu dengan
apa direktur Museum Zoologi Bogor gitu, yang pendiri Kebun Raya Bogor yang kemudian memberikan rekomendasi untuk pergi ke Eropa. Jadi hubungan Raden Saleh dan kehidupan hutan binatang itu sudah terjalin sejak usia belasan. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat munculnya gaya formal akademik ala Eropa. Jadi posisinya ada di tengah, selalu objek ada di tengah, dan kemudian diberi latar belakang apapun, kadang tidak ada latar belakang, dan selalu objek yang utama dia tampilkan lebih kuat dibanding objek-objek yang mendukungnya. Itu gaya-gaya formal akademik seperti itu, dan dibuat dengan gaya realistik. Seperti itu. Nah, banyak sekali harimau yang sudah dikerjakan, namun di slide berikutnya kita bisa melihat bagaimana bagaimanapun juga Raden Saleh tidak hanya melukis harimau. Saya percaya bahwa ada binatang lain yang lebih dia perhatikan dan lebih dia kuasai gitu, lebih dia perhatikan gitu ya. Jadi meskipun demikian tampak sekali bahwa Raden Saleh lebih senang melukis singa daripada harimau. Sejumlah alasan dapat dikemukakan, diantaranya terlihat dari kemampuan teknik. Nah, ini lukisan ada di Istana Bogor, Antara Hidup dan Mati judulnya. Dan di sini kita melihat betapa Raden Saleh ketika melukis singa itu energinya tertumpah luar biasa. Ketika teman-teman mungkin nanti ada kesempatan untuk melihat yang asli itu, bisa merasakan detail bulu, detail rumput, detail pohon, detail draperi pakaian, ataupun amarah singa dan kuda itu kuat sekali, tampak sekali. Ini tidak bisa dikerjakan asal-asalan oleh seorang pelukis. Jadi saya bisa menyebut bahwa Raden Saleh mencapai puncaknya itu pada masa-masa dia sudah berada di Eropa dan kemudian dia kembali ke Indonesia misalnya pada tahun-tahun akhir menjelang hidupnya gitu. Dan tampak sekali bahwa singa dan kuda itu menempati urutan pertama dan kedua, baru kemudian harimau. Ya. Jadi ini menandakan bahwa Raden Saleh itu tidak terfokus ke harimau aja, tapi lebih ke banyak binatang yang lain. Bahkan pernah saya lihat juga menggambar ular dan anjing. Saya menemukan arsip Raden Saleh juga menggambar anjing. Mungkin nanti pada suatu waktu kita bisa bincang untuk Hari Anjing Internasional. Nah, itu ini kenyataan yang pertama yang harus kita lihat. Kemudian yang pada slide berikutnya saya ingin memperlihatkan satu adegan lukisan Raden Saleh. Di sini terlihat betul bagaimana lukisan harimau dan singa di antaranya tampil seperti presentasi ekspresi atas krisis identitasnya. Dia itu diperhatikan oleh banyak orang karena dia berada di situasi yang ambang. Jadi seperti mata para pemburu, ya, para pemburunya juga orang-orang pribumi, ya. Kemudian salah satu orang yang berburu dengan menaiki kuda putih itu digigit harimau, ya. Dan kemudian di sana dia harimaunya tampak tertusuk oleh salah satu tombak yang sebelah kanan itu. Nah, adegan ini menyiratkan bahwa ada kemungkinan harimau menjadi ekspresi dirinya sendiri sebagai pelukis dengan berbagai macam DNA gitu ataupun campuran ras gitu yang meliputi dirinya terutama pada saat dia di Eropa. Nah, baru kita akan menginjak pada lukisan berikutnya di slide berikutnya. Kita bisa lihat seperti yang ada di poster yang dipakai dalam undangan ini. Ini tampak sekali lukisan Raden Saleh. Kebetulan ini di
reproduksi oleh C.W. Milling. Milling ini seorang grafikus ternama di Belanda, yang kemudian dia melakukan kerja reproduksi untuk beberapa karya-karya pelukis-pelukis yang pernah melukis dengan topik-topik kenusantaraan. Ya. Nah, Raden Saleh beruntung karena Milling mau membuat reproduksinya, atau memang itu proyek pemerintah Belanda yang untuk melakukan ini. Nah, ini terlihat sebagai sebuah lukisan yang menurut saya sangat sangat gigantik. Nah, ini diambil lukisan ini pernah menjadi hadiah bagi Raja Willem III, ya. Dan pada tahun 67 lukisan ini dipakai sebagai salah satu ilustrasi prangko oleh pemerintah Republik Indonesia. Padahal lukisannya sekarang tidak ada di Indonesia. Di slide berikutnya kita lihat. Ya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini kalau teman-teman lihat bedanya di sini. Jadi kalau litografi itu masih ada selubung putih gitu, sehingga warnanya tidak bisa maksimal. Sedangkan kalau kita melihat lukisan aslinya, ini seperti ini. Jadi Raden Saleh memutuskan melukis adegan pertarungan atau perburuan ini karena yakin inilah watak dasar Asianya gitu ya. Lukisan kebakaran di padang rumput atau forest fire ini dibuat tahun 1849, kemungkinan dikerjakan di Jerman. Alam liar dan kepuasan binatang terlukis sebagai opini diri Saleh atas keganasan hidup. Ya, ini terlihat sekali ekspresi macannya, kemudian ketakutan harimaunya, elang yang ada di sebelah kanan atas, kemudian entah itu banteng atau kerbau, mungkin banteng ya, itu banteng yang kemudian melenguh kesakitan atau kepanasan ya. Jadi kita terasa betul betapa alam atau padang rumput yang ada di sekitar ini, sekitar mereka, itu nampak sekali panas. Jadi kalau teman-teman pelukis atau mungkin juga perupa-perupa gitu, sebenarnya hakikat menjadi pelukis itu bukan melukis binatang dalam konteks lukisan ini. Raden Saleh itu melukis keganasan sebenarnya. Jadi apa yang dibicarakan dalam lukisan ini adalah tentang upaya memperlihatkan keganasan alam, upaya memasukkan unsur hawa panas ke dalam lukisan. Itu berhasil dengan baik. Jadi kita di sini tidak lagi terfokus pada masalah ini binatang apa atau ini gambar apa, ini di mana, itu mungkin jadi yang kedua. Tapi keganasan kehidupan itu tercipta kuat dalam karya ini. Ini karyanya super besar, jadi ukuran 3 meter kali 4 meter. Ya. Dan lukisan ini menjadi salah satu karya utama di National Gallery Singapura. Jadi kalau Anda menjadi bagian dari pameran tetap di sana, sehingga kita bisa melihat sewaktu-waktu di sana. Nah, karya ini diadopsi oleh NGS dari Yong Kong Yu Foundation. Jadi ini salah satu lukisan Raden Saleh yang sangat besar yang pernah dibuatnya. Pada slide berikutnya kita melihat lukisan yang lain. Kita ganti slide juga. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa visualisasi iklim yang panas, padang rumput yang kering, rimba yang lebat di wilayah tropis, atau gunung-gunung vulkanik, kemudian binatang seperti harimau, singa, kuda, kerbau bergerak terus, dan kemudian dia berjuang mempertahankan hidup, itu esensi dari lukisan Raden Saleh. Jadi ini model romantisisme Raden Saleh justru di situ tercipta. Jadi di sini hawa panas dengan warna kuning, kebiruan. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau mengamati perubahan hari di satu pagi gitu menjelang siang gitu,
itu Anda perhatikan garis horizon bumi yang kita lihat secara jari jauh ya, itu kelihatan ada perubahan ketika dia mulai kuning sampai ke putih sampai ke biru nanti. Ya, ini menarik untuk kita cermati lebih lanjut dari sini. Jadi dari gambar ini juga kita lihat dari maunya tertusuk ya, ataupun kemudian di sini beberapa pemburunya juga menggunakan setengah keris setengah pedang gitu. Kalau pedang bukan ya, tapi kemudian ini kita lihat setidaknya harimaunya tertusuk. Nah, pada slide berikutnya kita lihat. Nah, pasti saya itu 5 menit lagi ya. Oke, siap. Wah, ini masih banyak, harus cepat ini berarti. Ini kita lihat bahwa Raden Saleh memang seorang yang ideal oriental, sehingga kita melihat hawa atau terbentang di sini hakikat tradisi Jawa yang seharusnya santun dan sabar itu sudah tidak tampak lagi di lukisan-lukisan Raden Saleh. Ya. Jadi ini munculnya drama lebih kuat. Di slide berikutnya, ada 20 slide lebih, mungkin kita bisa percepat. Di slide berikutnya coba. Nah, ini ilustrasi yang muncul di dalam ilustrasi di tahun 1847 dan lukisan yang dikoleksi oleh Musée de Louvre Paris, ya, yang kemudian kita bisa lihat di sini. Ini gambaran harimau yang tertusuk. Oke, kemudian kita lihat lagi berikutnya koleksi dari Belvedere Vienna di slide berikutnya. Nah, ini terlihat bahwa apa yang dilukiskan oleh Raden Saleh selalu bergelimang dengan urusan korban dan yang membuatnya menjadi korban. Pada slide berikutnya lagi adalah koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Kalau tidak salah ini di slide berikutnya kita lihat, nah, harimau minum ini ada di Istana Bogor kalau tidak salah saya. Ini dibuat tahun 1863. Ini menyiratkan harimau sedang minum di tengah hutan belantara tanpa terlihat teman-temannya. Nah, artinya apa dari sejumlah lukisan-lukisan tadi? Kalau kita lihat pada slide berikutnya, akan tergambar. Slide berikutnya coba, Mas. Ya, slide berikutnya. Nah, ini tergambar sekali bahwa harimau sebagai korban. Nah, apakah ini metafor atas nasib bangsanya yang kerap mendapat serangan dari berbagai bangsa lain, atau dirinya sendiri itu terlihat di sini. Jadi ada yang terbakar, ada yang siap ditebas atau dibunuh, kemudian tertusuk, korban kesendirian atau kecil dan sendiri di tengah belantara tadi. Jadi tergambar. Nah, setelah kita melihat ini semua, saya ingin mengajak teman-teman pada bab ketiga yang tadi saya utarakan. Ini sejumlah slide di bawah setelah ini akan muncul sejumlah perbandingan lukisan macan, harimau ataupun semacamnya yang dibalut dengan kisah-kisah lokal. Di slide berikutnya kita lihat lukisan macan dan kisah lokal. Slide berikutnya silakan diganti. Nah, ini kita lihat harimau tergambarkan sama seperti yang saya utarakan di awal tadi. Harimau dan wanita telanjang. Ini tergambar Sunan Mas ada di atas itu, di atas kotak gitu, duduk dipayungi. Itu menyombongkan diri atas hukuman dan kejaman. Nah, salinan lukisan Jawa ini tidak terdeteksi tanggal pembuatannya. Kisah di balik adegan ini tidak diragukan lagi, merupakan sumber dari kisah Valentine yang marah tentang harimau yang diadu dengan 1000 perempuan. Jadi, yang sebelah kanan itu adalah pembesaran yang saya lakukan. Bisa dibayangkan satu kotak jeruji isinya perempuan dan harimau. Berikutnya kita lihat apa yang terjadi dengan harimau-harimau kita pada masa lalu. Ya, ini rampokan. Banyak sekali cerita tentang rampokan, banyak sekali naskah publikasi yang bercerita tentang rampokan. Teman-teman bisa membaca langsung.
ini adalah gambaran bagaimana model rampokan, ada yang memang diadu oleh raja dengan antara harimau dan banteng, ada yang langsung ditusuk di tengah seremoni yang ditonton oleh raja. Jadi rampokan ini memang fenomenal, sekaligus juga menjadi cerita masa lalu yang moga-moga masa depan sudah tidak ada lagi, karena memang tidak ada harimau yang bisa dipertunjukkan di muka umum. Ya. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana orang zaman dahulu melakukan pelukisan jebakan macan. Nah, ini dia. Ini yang saya temukan dari berbagai macam cerita tentang harimau dan jebakannya. Nah, saya kira teman-teman juga sudah mulai merasakan betapa malang betul nasib harimau di masa lalu, gitu ya. Apalagi kalau melihat slide berikutnya ini, saya kira mungkin akan menambah ternyuh kita. Tapi perlu saya tampilkan karena memang menjadi bagian dari ingatan kita tentang hari harimau yang sesungguhnya menyesakkan, tetapi tetap harus kita peringati sebagai upaya menjadi bagian dari memori bersama. Ini tergambar betapa bangganya berfoto bersama harimau yang meninggal. Jadi memang agak sulit untuk bisa meminta mereka untuk tidak seperti ini. Karena perbedaan budaya ketika melihat harimau antara budaya Eropa, budaya Jawa, atau budaya di Sumatera, di mana harimau itu banyak sekali berkembang, itu menyebabkan berbagai macam hal terjadi. Ya, seperti itu. Nah, yang justru menarik dalam kasanah seni rupa, di slide berikutnya, dua slide terakhir ini, kita lihat lukisan harimau kembar ada di pasar lelang internasional. Jadi ini fenomenal juga karena pernah menjadi polemik pada masa itu, pada tahun 2005 ya, pada saat itu di Christie's dan Sotheby's juga memunculkan dua lukisan yang sama, tapi beda waktu ya. Beda waktu, dan pernah dianggap salah satunya itu palsu, tapi ternyata memang keduanya asli, karena memang ternyata Raden Saleh melukis keduanya karena pesanan. Jadi sah bila kemudian pelukis itu menerima pesanan dan si pemesan itu menginginkan lukisan model itu, model ini, gitu, dan kemudian dilukis ulang. Tapi perbedaan tetap ada, terutama di latar belakang ya manusia yang ada di sebelah kanan. Jadi latar belakangnya beda banget. Ya, seperti itu. Nah, di slide berikutnya kita lihat bahwa ini penyadaran aja sebagai penutup di slide berikutnya. Pameran-pameran lukisan Raden Saleh, salah satunya di Paris tahun 1883 ketika beliau sudah meninggal, itu membuat tema-tema kemanusiaan dan kebinatangan serta perburuan menjadi wacana penting di Eropa. Jadi pameran ini menunjukkan sisi universal betapa lukisan bukan saja perkara estetika atau keindahan, tapi juga mengabarkan persoalan lain, pertarungan antara kemanusiaan dan modernitas. Jadi modernitas itu memang kadang-kadang mengancam kemanusiaan kita di satu sisi juga berguna bagi kita. Nah, kisah tentang harimau di slide berikutnya kita bisa membaca bersama. Kisah tentang harimau disiarkan kembali dalam diskusi ini, sekarang ini setidaknya terpaut pada sejarah lingkungan. Mohon slide berikutnya dibuka. Nah, diskusi yang kita adakan ini memang urusannya dengan sejarah lingkungan, alam liar, hubungan dengan manusia, serta kisah tentang dunia timur yang unik. Seperti pada ujung pertunjukan wayang kulit, harimau dan seluruh isi alam semesta hendaklah menjadi bagian dari, membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Bukan saling membunuh, ya, manusia memiliki kecerdasan yang lebih dibanding binatang, hendaknya berpikir untuk menata, bukan menghilangkan. Nah, Raden Saleh tanpa ragu telah mendedikasikan dirinya untuk kehidupan satwa liar yang kini atau sebentar lagi menjadi mitos. Hutan tropis Nusantara terbukti kian tipis, kian habis, termasuk auman kucing besar yang kian senyap dan sayup diterpa pembangunan yang super cepat. Adakah kemungkinan kita mampu menghindari kepunahan sang kucing besar? Kita lihat nanti. Terima kasih. Di slide berikutnya saya hanya ingin memberikan informasi sedikit tentang
program studi tata kelola. Terima kasih teman-teman. Mas Yon, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Mike. Menarik sekali pemaparannya. Saya yakin teman-teman sudah pada bertanya ya tadi ya, di ada lewat chatroom, dan juga silakan kalau memang ingin bertanya langsung dengan fitur raise hand. Saya hanya ingin menggaris bawahi kaitan dengan sejarah lingkungan tadi ya. Artinya di awal tadi Mas Mike sudah menjelaskan bahwa sejak abad 17 pun gitu ya, bahkan sejak kota Batavia baru lahir pun sebenarnya harimau ini sudah dianggap sebagai hama gitu ya. Itu terbukti karena Keburu Jenderal juga membentuk tim buru sergap lah istilahnya gitu ya, karena mereka merasa terganggu dengan aktivitas harimau di tepian Batavia, di pinggiran Ciliwung itu, dan akhirnya membentuk tim pemburu dan tim perangkap harimau. Itu 2 tahun setelah Batavia, mungkin setahun setelah Batavia berdiri ya, 1620 lah gitu ya. Artinya memang sejak awal di Jawa ini memang dikondisikan harimau itu sebagai hama gitu. Lebih-lebih lagi masih di zaman VOC juga, bahwa pemerintah dulu itu juga membayar orang untuk menangkap harimau. Gak hanya harimau sih, juga ada buaya, ada macan, ada badak gitu ya. Itu badak di sekitar Batavia itu memang dibayar untuk ditangkap gitu ya. Jadi siapa yang bisa menangkapnya itu dibayar. Artinya memang kembali lagi memang manusia ini, ekspansi manusia ini begitu dahsyat sejak awalnya ya, sejak waktu itu. Nah, di laporan lain masih di abad ke 17 itu malah ada laporan bahwa dalam 1 tahun itu harimau yang ditangkap itu ada 365 gitu. Artinya kan sehari satu ya itu ya. Itu di sekitar tahun 1670 gitu. Jadi kecamuk perburuan harimau itu semakin menjadi. Nah, saya pikir juga Raden Saleh hidup di era-era awal abad ke-19 ya di Jawa. Ini masih banyak tradisi rampogan tadi yang diceritakan Mas Mike ya. Rampogan artinya orang menonton berkeliling di alun-alun menonton harimau ya, mengepung harimau gitu. Nah, harimau ini dia akan pasti takut kan dengan orang. Nah, kalau dia lari keluar artinya dia akan kena tombak, atau nonton adu harimau dengan banteng gitu. Nah, itu juga sesuatu tontonan dulu. Lagi-lagi harimau menjadi korban begitu ya. Persis seperti apa yang dilukiskan oleh Raden Saleh. Harimau itu nasibnya sial gitu ya. Di situ enggak kebanyakan sial, ditusuk lah kata Mas Mike tadi, ditusuk atau di pakai tombak, pakai keris. Dan sendirian. Dan itu yang gambaran sampai melekat di ingatan Raden Saleh mungkin ya. Bahkan sampai abad ke-19 pun, pertengahan abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda ini meminta semua residen di Jawa ya untuk melaporkan, hey, berapa jumlah harimau di residenmu? Tujuannya ternyata ya untuk membasmi harimau, karena kemungkinan tingginya konflik manusia dan harimau dan manusia, dan juga aset manusia, artinya ternaknya ya, ternak warga ini juga terganggu, sehingga ada kebijakan untuk melaporkan jumlah harimau di wilayahnya. Nah, saya pikir itu yang mendasari tadi ya, apa sejarah lingkungan yang menarik untuk dikaji, mengapa Raden Saleh juga sampai terinspirasi tentang melukis harimau, tapi korban gitu, harimau itu sebagai korban gitu. Kita buka pertanyaan dulu kali ya. Ya, silakan. Ini ada dari, kita buka dari ruang obrolan dulu, dari chatroom ya. Ini pertama dari Terika Wagiarto di Jakarta. Nah, pertanyaannya, jenis apa saja harimau yang dilukis oleh Raden Saleh, dan bagaimana peran Raden Saleh dalam konservasi harimau di Hindia Belanda? Ya, kalau... Oke, langsung dijawab aja Mas ya. Ya, kalau dilihat ya, dari jenisnya ya, tentu aja ini sudah tergambar tunggal. Harimau yang dilukis itu jenisnya hanya satu ya. Harimau ya, Panthera tigris sundaica kayaknya. Ya. Itu betul. Dan kalau peran Raden Saleh
lumayan besar dalam konservasi konservasi alam fauna ya terutama. Di masa hidupnya dia bahkan membuat kebun binatang yang sekarang menjadi tempat yang kita namakan dengan Taman Ismail Marzuki itu. Jadi kalau bisa dibayangkan dari rumah sakit Cikini sampai Taman Ismail Marzuki itu kan nggak sembarangan orang bisa apa ya, bisa memiliki ruang sebesar itu ya, apalagi hari ini ya. Perawatannya luar biasa dan dia harus menghasilkan uang yang cukup untuk bisa membiayai itu semua. Jadi lumayan besar dan tentu aja hidupnya, ekonominya juga diperuntukkan dalam bagian dari konservasi alam yang dia anut atau dia inginkan. Makasih. Siap. Ya, terjawab ya tadi. Oke, berikutnya, penanya berikutnya. Masih dari chat room. Silakan. Banyak ini yang jadi chat room. Ya, ini dari Mbak Oktaviani Puspita Sari dari Blitar, Jawa Timur. Media apakah yang paling sering digunakan oleh Raden Saleh untuk melukis beberapa karya beliau dengan objek harimau? Apakah ada preferensi dibanding media lainnya? Terima kasih. Ini media lukisnya, Mas Mika. Ya, oke. Kalau medianya, seperti yang kita lihat tadi, kalau tidak salah itu pensil warna, kemungkinan yang kertas ya, yang tadi yang pertama tadi ada harimau sendirian yang yang empat itu kemungkinan pensil yang hitam putih pensil, kemudian yang lain itu kemungkinan pensil warna. Jadi terlihat ketika kita merasakan warna yang dipakai itu bukan warna cat minyak, tapi kalau kanvas ya, kalau yang dipakai untuk melukis di kanvas itu rata-rata dan hampir semua adalah oil on kanvas. Karena akrilik belum ada saat itu. Akrilik baru ditemukan kan tahun 1900-an ke sekarang. Seperti itu, Mas. Kalau preferensi yang lain saya kira tidak ada ya. Ya, pilihannya itu ya dulu ya. Kanvas atau kertas gitu ya. Ya, oil atau pensil atau pensil warna masih ada atau bubuk warna biasanya gitu. Ya. Wah, ini sejarah material ini. Kita akan bahas lagi Mas besok ya untuk sejarah material seni lukis ya, perjalanannya betul. Dari cap gua gitu ya sampai sekarang dengan digital. Dari mulek sendiri sampai iya. Ini dari kita buka yang raise hand ya. Dari Evan Sapentri, kita buka. Mas Evan, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan Mas Evan. Saya izin nggak pakai video, boleh? Oh, silakan. Ya. Halo Mas Mika, ketemu lagi. Halo. Pertama, makasih Mas Mika presentasinya. Jadi kalau ketemu Mas Mika tuh inget banget beliau itu arsiparis yang andal banget ya. Dari presentasinya tadi bisa secara kronologis dijelaskan gitu. Dari tahun ke tahun, dari itu hanya lukisan harimaunya Pak Raden Saleh, belum yang lain-lain. Mas Mika, barangkali pertanyaannya maaf bukan terkait misteri tentang harimaunya. Kurang lebih ada dua Mas Mika kalau boleh. Pertama, barangkali bisa dikasih tahu sedikit bocoran untuk perjalanan saya dan teman-teman nanti kalau misalnya ke depan ingin membaca sebuah karya seni seorang seniman yang sudah terkemuka misalnya kayak Raden Saleh, itu amunisinya apa-apa saja Mas Mika yang bisa dipersiapkan. Ini terkait dengan tata kelola seni tentunya, untuk nanti kira-kira poin-poin ini ternyata yang perlu dicari yang lebih penting, kemudian untuk mengeliminasi poin-poin yang barangkali ini yang tidak jauh lebih penting begitu. Kemudian yang kedua, cara bacanya Mas Mika, cara baca lukisan harimau misalnya dalam konteks yang kita bahas supaya tidak melebar. Karena kalau saya pribadi kalau lihat lukisan yang sudah jelas itu bingung ya. Yang kita lihat kan ini kan lukisan-lukisan yang sudah jelas ya, dalam artian
gambarnya jelas, objeknya jelas betul. Kalau yang abstrak itu kan kita bisa lebih banyak berimajinasi dan ngorek-ngoreknya itu jauh lebih dalam dari garisnya aja. Kemudian pilihan warna ini lukisan yang sama-sama kita lihat kan sudah jelas objeknya, kemudian ekspresinya juga sudah jelas. Nah, barangkali apa ya, bisa dikasih sedikit tips-tips bagaimana membacanya. Terima kasih Mas Mika. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Evan. Ya, silakan Mas Mika. Oke, wah ini yang buka rahasia nih. Jadi kalau tips untuk membaca karya itu ada banyak pendekatan. Jadi kalau misalnya Anda seorang yang punya latar belakang pendidikan sejarah, itu bisa didekati dengan pendekatan sejarah. Ya, sama dengan ketika kita menghadapi peristiwa tertentu, ya tentu kita bisa melihat dari berbagai macam pendekatan. Pendekatan yang lain selain sejarah adalah pendekatan tanda. Nah, itu semiotika, ya kan, kemudian hermeneutik atau yang lain lah. Itu pendekatan tanda ini paling apa ya, paling dinamis sekarang. Jadi dia bisa memasukkan berbagai unsur pengetahuan, ya, dan kemudian kita bisa olah menjadi satu narasi atas pembacaan kita di tentang lukisan atau karya seni. Kita harus percaya dulu bahwa karya seni itu juga peristiwa atau realitas. Jadi memang enaknya pelukis itu adalah membuat realitas itu sendiri. Karena pelukis itu bukan fotografer yang dalam perspektif masa lalu, ya, memotret sesuatu gitu. Pada masa kini fotografi pun akhirnya seperti lukisan. Dia bisa diolah macam-macam dengan berbagai macam tanda dan simbol. Nah, pendekatan yang lain bisa pendekatan filsafat, pendekatan ini dan sebagainya. Saya sendiri memilih untuk melakukan pendekatan ini dengan beragam pendekatan. Jadi kadang-kadang juga ada sejarahnya, kadang-kadang ada pendekatan semiotikanya, kadang-kadang juga ada pendekatan apa istilahnya mitologinya gitu ya. Dan itu menghasilkan berbagai macam rangkaian yang kadang-kadang tidak setiap lukisan bisa didekati dengan hanya satu pendekatan seperti itu. Nah, modalnya adalah ya Anda perlu melakukan kajian terhadap berbagai macam teori-teori yang sudah pernah dibuat oleh para ahli, ya. Kritik seni itu penting. Kritik seni itu adalah cara bertutur sebenarnya. Jadi bukan untuk menghakimi bahwa lukisan ini jelek atau tidak, tetapi dia menjadi media untuk membuat penonton menjadi jauh lebih mengerti. Itu kritik seni. Jadi bagaimana bertutur supaya kita bisa membuat penonton itu jauh lebih masuk ke dalam karya seni, tidak hanya sekedar gambarnya. Jadi itu ada studinya ya Mas ya, kritik seni. Ada. Kritik seni itu ada mata kuliah di tata kelola seni. Wah, promosi dikit-dikit. Dan pesan sponsor. Aplikasinya, kalau kritik seni itu kan ia melahirkan kritik, ya. Tapi kalau kemudian ada pendekatan juga yang sering kali digunakan, ya maksudnya pendekatan-pendekatan yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian outputnya di aplikasi dalam sebuah pameran misalnya, itu nanti kerjaannya jadi yang namanya kurator itu. Ya, jadi kurator itu juga punya kemampuan untuk membaca karya dan kemudian menyajikannya dengan narasi baru, sehingga kerja kurator itu bukan sekedar merancang pameran dalam konteks teknis mendisplay atau memilih, enggak, tapi juga memberikan narasi baru atas temuan-temuan yang dia riset, dia teliti. Ya. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Lupa saya. Pertanyaan kedua tadi. Kaitan dengan sumber-sumber sepertinya ya? Oh iya. Atau Mas Evan mau menambahkan lagi? Apakah sudah terjawab? Baru pertanyaan pertama Mas Mika, makasih jawabannya. Yang kedua lebih ke ini, yang apa, ketika melihat objek lukisan yang sudah jelas begitu, itu bagaimana cara kita supaya apa ya, poin-poinnya begitu.
Lukisan abstrak gitu ya, kalau kita perhatikan itu juga juga mengandung banyak tantangan maksud saya. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat sebidang kanvas berwarna merah gitu saja udah, itu sebenarnya tantangan untuk kita melakukan pembacaan dengan mengandalkan imajinasi dan pengetahuan kita atas warna merah. Jadi tidak ada istilah salah benar dalam menafsir karya seni ataupun realitas. Yang membahayakan adalah ketika seorang pelukis itu membatasi penontonnya untuk melakukan pembacaan imajinatif di sana gitu. Sehingga dalam aspek pembacaan karya seni kita dibebaskan. Bahkan justru yang menjadi penting adalah ketika pembaca lebih jauh lebih mengerti daripada pelukisnya sendiri. Itu sering terjadi. Kurator lebih canggih daripada pelukisnya, itu jadi hal yang wajar sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya mengartikulasi misteri harimau di dalam lukisan Raden Saleh, bisa jadi Raden Saleh tidak menyetujui apa yang saya utarakan hari ini. Tapi kan Raden Saleh tidak boleh melarang saya untuk membaca karya-karyanya. Sehingga dalam hal ini, diskusi semacam ini mampu melahirkan upaya ingatan memori siapapun tentang harimau. Seperti itu ya, Mas Evan ya. Terima kasih. Ya, semoga menjawab ya, Mas. Terima kasih, Mas Mika. Ini ada satu lagi, coba dari kolom, dari raise hand ya. Afkar Aristoteles. Silakan, Afkar. Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Mika. Sebelumnya kita pernah bertemu di tentang Basuki Abdullah ya. Sebelumnya tentang diskusi itu dulu. Oke. Jadi ini terkait tentang peran pelukis. Tadi sebenarnya pertanyaan tentang peran pelukis dalam konservasi tadi udah dijawab sebenarnya. Cuman saya jadi lebih detail terkait peran, kan jadi pada zaman Hindia Belanda dahulu para pelukis ini didatangkan dari Eropa untuk membantu para peneliti konservasi terkait hewan-hewan di Nusantara. Kemudian Raden Saleh ini dikuliahkan ke Eropa. Apakah ketika Raden Saleh ini kembali juga memiliki peran dalam observasi, dalam eksplorasi oleh para peneliti di masa Hindia Belanda juga, dan apakah juga ada catatan atau bukti bahwa beliau Raden Saleh itu melakukan apa, ikut dalam suatu proyek pengamatan akan harimau atau hewan-hewan lainnya? Terima kasih, itu Mas Mika. Ya, langsung saya jawab ya, Mas Yon ya. Jadi kalau silakan, pertanyaan Mas. Apakah pernah, ya pernah, tetapi catatan mengenai pergulatan dirinya dengan berbagai macam hal yang terkait dengan konservasi flora dan fauna ini belum terlalu banyak. Jadi selama ini buku-buku Raden Saleh yang muncul, yang terbit adalah berkait dengan kekaryaannya. Jadi itu yang penting untuk dicermati. Dan pengaruh, ya tentu aja pengaruh Eropa, baik di Prancis, di Jerman, maupun di beberapa negara yang lain. Nah itu, kalau kemudian dilihat dari tinjauan kehidupan sejarahnya, dan sampai kemudian akhirnya membangun kebun binatang sendiri, itu jelas menandai bahwa peran Raden Saleh terhadap dunia riset dan konservasi alam sudah sangat kuat. Tidak mungkin kalau tidak senang gitu. Saya sendiri senang dengan Sansevieria aja udah sampai melacak kemana-mana kan gitu. Apalagi dengan banyaknya minat yang dimiliki oleh Raden Saleh menyebabkan kita bisa menandai betapa Raden Saleh sangat menyukai dan kemudian menghabiskan waktu dan uangnya untuk kepentingan itu. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Afkar ya.
Oke, okay, ini waktu udah mulai mendekati jam 9. Mas Mika, sebelum ini ya, sebelum kita tutup nanti, kita mau pilih ini yang tadi dua penanya yang mendapatkan hadiah tumbler dari National Geographic. Wah, mantap. Ya, sudah siap teman-teman yang mau ditampilkan? Ya, ini ada dua, Mbak Oktaviani Puspita dari Blitar dan Mas Evan Sapentri. Nanti akan dihubungi oleh tim marketing communication di National Geographic. Yes. Yeah. Mas Mika, ini untuk terakhir ya. Sebagai kata penutup, Mas, kaitan dengan pembicaraan kita malam ini. Silakan, Mas Mika. Okay, saya sadar bahwa peringatan mengenai bangsa, peringatan mengenai kita sebagai manusia, itu tidak akan lengkap tanpa kita juga memperingati keberadaan makhluk-makhluk lain. Jadi binatang ataupun tumbuhan adalah bagian dari kita, dan untuk itu kita perlu mengingat itu semua. Saya sebagai bagian dari bidang kebudayaan, tentu saja sangat sangat senang dengan munculnya lukisan-lukisan Harimau Raden Saleh, karena bagaimanapun juga lukisan-lukisan Harimau Raden Saleh yang amat menggetarkan ini tidak mungkin hanya dibuat begitu saja. Selalu saja ada yang tertera di balik setiap lukisan, setiap objek yang ada di sana. Karena bagaimanapun juga setiap objek yang diolah oleh para pelukis, setiap objek yang digeluti oleh para pelukis, dia mengandung perasaan, dia mengandung intuisi, dia mengandung tujuan besar atas otak manusia untuk mengingatkan kepada sesamanya akan kehebatan alam semesta, keindahan alam semesta, dan kemudian kita bisa merayakan sampai hari ini. Terima kasih Raden Saleh, dan terima kasih teman-teman yang sudah mengingat di Hari Harimau tahun 2021. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mika. Ya, saya akan berikan semacam epilog pendek ya untuk obrolan kita malam ini ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mika ya bahwa ya menarik sekali kalau Raden Saleh ini melihat harimau ini sebagai korban tadi Mas ya. Ya memang di Jawa ini memang tradisinya memang sepertinya ya kecenderungan lah ya. Harimau ini cenderung diposisikan sebagai hama yang harus dibasmi ya. Kalau kita lihat sejarah tadi pembasmian perburuan harimau dan macan juga ya, artinya ada banyak satwa juga. Nah ini kalau kita bandingkan di Sumatera, ini bagian riset National Geographic 2 tahun lalu ya, 2-3 tahun lalu ini, bahwa di Sumatera ini masih ada kecenderungan harimau itu dihormati ya, sebagai sesuatu yang perwujudan arwah leluhur ya. Makanya kadang dipanggil datuk ya, atau ada silat harimau, tari harimau, yang sebenarnya ini menjadi cikal bakal kita untuk konservasi ya, bahwa kita kalau ingin melestarikan tuh ya dari masyarakatnya. Ini menarik sekali sih kalau kita bisa mendekatkan tradisi budaya setempat dengan pelestarian gitu. Tapi ya memang di Sumatera juga terjadi kecamuk perburuan juga sih belakangan ini ya. Artinya selama awal 2000 sampai 2016 saja saya baca di laporan KLHK itu ada sekitar 1065 kasus konflik manusia dan harimau di Sumatera saja ya. Tinggal di Sumatera. Jadi saya pikir kecamuk perburuan dan penebangan hutan ini kaitannya sama nasib harimau. Nah, kalau kita cermati di lukisan-lukisan Raden Saleh tadi yang digambarkan sebagai satwa dalam konflik, ini gambaran-gambaran yang muncul dari narasi itu kan memang sudah dijelaskan Mas Mika tadi tentang rampokan gitu ya. Memang di seperti catatan Revels tuh sekitar 300-an harimau dan macan ya itu tewas
setiap tahunnya untuk acara rampokan. Nah ini menarik karena itu masa-masa Raden Persela kecil ya, artinya masih masa kecil, artinya narasi-narasi itu masih muncul di perbincangan masyarakat, dan sepertinya tradisi rampokan ini mulai berkurang pasca Perang Jawa lah ya, sampai mungkin ada kultur stel setelah saat perambahan hutan ini untuk kegiatan perkebunan mulai banyak, dan ini sudah mulai pemerintah melarang rampokan gitu. Nah, kita perlu melihat kembali ke masa sekarang ya, saya pikir seperti kata Mas Mika tadi, kaitan dengan hari-hari mau ini ya. Terus apa implikasinya pesan dalam lukisan Raden Saleh ini untuk kita? Yang pertama memang kenyataannya di Jawa harimau punah duluan gitu ya. Bahwa memori Raden Saleh tentang kecamuk perburuan harimau itu melekat, menurut saya itu melekat sampai di ingatan Raden Saleh, dan mungkin sisi psikologisnya seperti yang dikatakan Mas Miket tadi, harimau itu korban. Nah, pesan moralnya tentu bagaimana kita bisa mengolah konflik antara manusia dan harimau hari ini ya. Sekarang ada di Sumatera, tentunya ini menjadi banyak pihak yang bisa kerjasama ya, saling bersinergi untuk bagaimana mengolah konflik antara manusia dan harimau. Artinya mengurangi konflik itu dengan cara-cara mungkin supaya tidak makan ternak bagaimana. Karena kalau semakin banyak harimau yang masuk ke perkampungan itu kan artinya ada dendam ya, ada dendam di masyarakatnya, yang kekhawatiran kita adalah dendam itu membalas balik ke harimau. Nah ini yang perlu dihindari mengelola konflik ini. Nah kalau Aristoteles pernah berkata kalau homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Nah apakah kini manusia menjadi harimau bagi manusia yang lain? Ya mungkin ya, karena saya pikir juga ya supaya kita tidak menjadi harimau bagi manusia lain ya, bijaklah dengan jempol kita yang ada di media sosial ini kan, kita harus bijak nih. Sekarang jempol nih penting nih. Juga bijak saat berbicara juga gitu. Dan terakhir ya, pakailah masker ya. Ini karena menghindari kita sebagai harimau bagi manusia yang lain. Oke Mas Mika, terima kasih kepada Mas Mika Susanto yang telah memberikan pencerahan di kajian malam Jumat ini, malam keramat. Kita membicarakan orang yang karya-karyanya keramat ya. Dan saya senang sekali, teman-teman tadi ada sekitar 300-an teman yang join di acara kita. Sekarang ini tinggal di 250-an di hampir jam 9 ini. Terima kasih sekali semangatnya telah ikut menyimak pemaparan Mas Mika yang sangat mencerahkan tadi. Oke, saya Mahdis Yonata mengucapkan terima kasih kepada sahabat National Geographic Indonesia, kepada Mas Mika. Sampai jumpa di bincang redaksi berikutnya. Sehat selalu, semoga pagi flu lekas berlalu. Selamat malam.